yang sangat istimewa, disambut dengan riang gembira, tasyakuran Darul Kamal tercinta. 33 tahun sudah usianya, terus berjuang membangun bangsa, tak pernah henti untuk membina, tegakkan sendi-sendi agama. Tak pernah henti untuk membina, tegakkan sendi-sendi agama.
Bismillahirrahmanirrahim. Pondok pesantren kita, alhamdulillah
terus ada peningkatan setiap tahun. Ini kita syukuri, tidak boleh kita lupakan semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Al-Mustar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan kelahiran beliau untuk ke 1492. Kelahiran beliau sudah kalau kita anggap bahwa tahun hijrah itu tambahlah 1438 ditambah 53, jadi 1491 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita mendapatkan sahabat beliau kelak di pada masa kirim beliau masuk surga di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Tubuh Rasulullah SAW sebagai keluarkan seperti firman Allah Ta'ala yang dibacakan oleh tadi kita tadi yang katakan ala kunci Rasulullah Uswatul Hasanah kelima kami Allah oleh akhir wajah Allah. Kalau memang benar diikuti kehidupan Rasulullah itu semuanya boleh bagi yang mampu. Rasulullah beliau kehidupannya sangat sederhana, hanya tidak memberatkan kepada umat selaku tasliyah kepada umat-umat yang kebetulan bernasib ekonomi sangat rendah, kehidupan sangat minim, sangat kurang. Nah kita meneladani beliau. Umpama ada yang minim masyarakat masyarakat Islam yang ada di dunia, itu orang diikuti darah Rasul. Yang mudah-mudahan kita harapkan dengan cara ibadah Rasul. Nah bagi yang kaya raya juga bukan meninggalkan akhir Rasul ya, dibolehkan oleh Rasul Sallallahu itu dijabarkan oleh para ulama. Dijabarkan oleh para ulama bagi yang kaya harus ingat tetap kepada Allah dan kepada Rasul. Itu menunaikan kewajiban-kewajibannya seperti zakat, bersedekah, nyumbang, berinfak. Nah bagi yang miskin bagus pula itu. Artinya sama tetap berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah contohlah kepada sahabat-sahabat Rasulullah memberikan contoh. Kalau ada yang kurang minim ekonominya, jamaah-jamaah Rasulullah bisa aku. Bali kumenduan, waktu tokol kumenduan, air lagi kumenduan. Kadang-kadang aku makan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kita sering sampai di pengajian kerja kejadian kami si tinduk-tinduk lah masari Siti Aisyah Hadiyah gak sabna dan kemungkinan bosan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam iya bahasa ini rasa-rasaku perut beliau kompes darah isi. Nah sehingga aku melakuk kepada beliau ya Rasulullah seluruh orang yang makbul doa, coba pikir berdoa, menunggu berdoa mohon kepada Allah Taala supaya tanah batu yang ada di sekitar ini dari emas, olah dijual. Dia terlapar mak. Tapi apa jawabannya? Dia itu semua, dia semata-mata itu di saudara-saudara keturunan asli. Mereka lebih susah dari ini, tapi mereka bersabar. Lebih dari ini susahnya mereka itu keturunan asli. Itu terkenal Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sangat bagus susah-susah kehidupan mereka itu. Tapi mereka bersama. Itulah yang membuat aku malu. Cukuplah saya seperti ini, biarlah tidak apa-apa. Itu benar penuh kesedihan. Tapi bagi sahabat-sahabat yang kaya raya, seperti Abdul Rahman, Bina Azwer, Abdul Rahman Azwer, orang kaya, Sina Usman orang kaya, Sina Abu Bakar termasuk orang kaya, tetapi kekayaannya itu adalah digunakan untuk berjuang di jalan Allah, di sabilillah. Setiap Rasulullah memerintahkan dan terlalu berjuanglah kepada kumpulkanlah bagi kita dana-dana, ada yang membawa setengah hartanya
50%, ada yang bawa seperempat, nah ada yang bawa 100% hartanya diserahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang menggerakkan kepercayaan beliau. Beliau merasa cukuplah dengan keadaan keberadaan beliau karena sudah diterima Allah Ta'ala oleh Al-Fatihah yaitu maka minat. Demikian juga sampai sekarang ini ya mas kalian. Ya bagi yang bernasib ekonomi kurang, beruntung itu ya. Mulai kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang bernasib kaya raya, beruntung juga harus menyedekahkan, mengimpakan harta. Inilah contoh-contoh teladan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah diambillah oleh para sahabat sebagiannya, diambil oleh para tabi'i, para ulama. Nah sehingga di dalam kitab Guru Tiang Kisahatullah Nabi beliau menyebutkan dalam kitab beliau Al-Insan Maratib manusia itu punya tingkatan tingkatan iman, kegiatan ketaatan, kegiatan tingkatan ilmu pengetahuan beda-beda punya tingkatan-tingkatan. Nah dengan ilmunya dengan Islam sederhana hanya tahu yang wajib saja. Dengan sini lebih tahu siapa ya, ada yang ilmunya masya Allah luar biasa seperti Imam Syafi'i penuh masyrik penuh maghrib, Imam Abu Hanifah juga demikian, Imam Ahmad bin Hanbal ya, demikian Imam Darul Hijrah, Imam Maliki sangat-sangat ilmu yang luar biasa. Nah mereka berjuang masing-masing tentu yang alim mengayomi yang kurang alim lah. Lalu pada nanti tiba ulama-ulama, tiba para mujahid. Dan terus ulama-ulama tanpa pamrih mengajar terus, tidak mengenal siang dan malam, mengajar terus tanpa ada mengharap. Malah mereka yang mengorbankan harta padanya tiba para tulak, tiba santri atau tiba murid-murid. Nah, ini dan mulia di kemakran mulia dia dia. Atau di kelompok lah sekarang. Nah, ini yang tiang kesantian dan mas kalian yang perlu bersyukur. Ya bangunan yang kita saksikan untuk saksikan di pinggir jalan. Alhamdulillah tiga lantai dan lima ini dari cuman ini dari tiga lantai. Oh biaya sudah tinggi dia ukur kan. Coba ada kira-kira biayanya 1 juta atau 1 juta kira-kira itu lagi. Nah dia dari ini arah dari bumi ya. Arah dari bumi bangunan ini 11 tingkat ya, 11 meter dan 11 kamar untuk asrama rencana insya Allah 3 tingkat. Nah ini 11 asrama ini yang kita rencanakan baru 7 kamar sampun cor atas kuburan berdasar dari 7 kamar kita dari 4 kamar insya Allah berjalan dan berkat hubungan selalu terutama sekali doa kita tidak kepeknya berubah kembali fisik yang antara yang alhamdulillah juga wah itu benteng-benteng lah benteng kecuali berbeda sebelum dia mendatang fisik kita ya serat atas sementara telah ini berbeda sekit lah jadi kita mudah-mudahan anak Senin itu sehat lah dan mudah-mudahan sehat form sehat sah dan berasetnya di semua dengan bapak sehat itu pun sehat sudah diterima menurut yang apa dia yang kena kongnya ini tiba kantor itu jadi tiba kantor kita tahu kantor lho lho kamar di kantor di kamar di kantor di keluar di pak ini di lepuntung nanti dia yang akan mengharap kong seluruh kong seluruh jadi ini mas yang alhamdulillah ini berkat pilih ke selaku kita pada selaku si berjuang untuk perjuangan dan kita Muhammad sama kurang-kurang motivasi orang dari Nabi Muhammad malah dari Al-Quran wajahidu billahi haqqa jihad pada berjuang di jalan Allah pada berjuang di jalan Allah yang sebenar-benarnya nanti sekalipun kita umat berada di abad ke-15 1500 tahun
masih tidak berapa. Bukan itu yang sebenarnya. Jadi kalau roh begitu tidak mengatakan, jadi kalau memang tidak mengatakan. Jadi pula ini ada studi dari orang, dari orang yang menyendiri. Masa pada milik yang dia memilih dari sini berdari dia kuat, jadi umum. No, tidak sekadar tidak. Tahu hati dia mudah-mudahan lebih pada mengubah. Ini menarik yang ini. Yang ini orang menarik. Lain mulut, lain nak hati. Di mulutnya, ini pada mengubah. Tahu hati dia pada lebih. Jadi menarik karena sifat-sifat menarik di hati. Tahu mudah-mudahan ya. Jadi, nah. Nah, menarik-menarik yang baik. Tidak menarik sendiri. Ya, mungkin saya menarik dengan menafik bagus mengikong secara menafik lalu para sahabat saya, nah apakah hanzalah karena seorang syukur sahabat ya, nah ini hanzalah ngakuknya diri menafik jadi para sinar bakar hanzalah apa ini dan juga yang menafik ya, tuh mati kok adalah kan ya diri dengan menafik oh sahabat ini enggak. Ini yang kerja para murid yang menafik. Dan mulia anda Rasulullah sangat salehnya. Dia anda Rasulullah. Saleh pagi. Nanti manik Rasulullah yang tangkap yang akal. Terus yang berkita-kita untuk mengamalkannya. Eh, kita tunggu. Si gentian mengamalkan apa manik Rasulullah. Dan bukan di gentian syukur. Turut yang datang lawan masjid hilang. Apalagi dia kembali. Berdaya barang seninya lain tegawai berdaya barang anak berkorak-korak apalagi arah nasi dana darah ilmu suah mokja akan rasuh ya ya para murid yang menafik oh aku menolak dah mas apa sih nak membakar oh untuk ini aku menafik ya dah kalau di sini membakar sahabat-sahabat lah aku menafik lalu ini dengan munafik itu sama Rasulullah karena diri beriman. Wa idza qulna amanu qalu amanna. Wa idza qalu ila syaitin qalu inna ma'ahu innama nahnu musahidun. Nah, tukar jadi dengan munafik karena diri beriman satu. Namun berdaya barang dengan beriman tapi beriman. Kami kule-kule. Wa minan nas man yashiduna ala taqwallahi wa huwa ala kulli shay'in. Ada orang yang menyaksikan dirinya dia sangat cinta kepada sangat membela tetapi dia musuh Allah kalimatnya maka dia bawa dia sama Rasulullah dengan si beriman tadi ini kepadanya diri menafik dengan apa si menafik padanya dirinya beriman sama Rasulullah apalagi zaman terdekat zaman terdekat lebihan dari itu. Jadi kedua-dua dia waktu yang pacu dengan taat dan kekuatan dia balik dengan semuanya. Nah yang punya para diri yang menapek. Itu yang ini menapek. Aku mudah-mudahan kelas menapek Bina Abu Bakar dan Bina Masalah. Nah ini rata-rata pengakuan daripada sahabat. Nah mereka menangkap diri seperti itu untuk mendorong motivasi ini untuk lebih baik. Namun lebih dari orang-orang yang para Rasulullah susah memaham Rasulullah ada yang jamak, santai, kuat amanah, berarti itu apa? Oleh ini yang Rasulullah yang jamak, orang dari itu menafek yang tadi itu menafek bumi dirinya antara pemadun pada si bulu bermulia anak kiri dari Rasulullah sana salih biasa, kajun dia cok yang susul berkirin pada kiri dia sehatnya. Ini kurang perhatian ya Allah, bahwa kamu saatkan-saatkan, anda rasa sendiri. Andikan kamu pada ingat, apa sih pada dengarkan aku, kepada amanah, bisa malaikat dan pada guru, dia berselamat. Jadi pada kamu, kepada dia bakat kebarat. Nah, hikmah ya, ini hikmah. Jadi jemaah sekalian, alhamdulillah, dukungan ini daripada. Baik itu merupakan uang, ah, itu hadir ya, dalam ini. Sebelum bayangnya tiap KP di atas motor,
sambil mikir, ini efek kenapa? Sebenarnya, yuk, kita dulu nambah, ini kok gini? Ini kok gini? Cuma ini, ini yang apa? Nah, bukan, pelaku pertama kita kantong. Kenapa ya? Ini kura-kura, baru di korok, baru di hangat ya, belum lagi duit, bangkat, di dalam, jadi. Kura-kura, hancur, kan? Akhirnya nanti kan diterima BPN kumpiknya aku nikah minta isinya sebenarnya gak ada profesor ini apa nyamuk kok problematik yang sama apalagi kok tapi ini apa nyamuk ya lalu dia berpikir bau ini terlalu hadir bau ini kenapa hadir berpikir sak ragu ya selingin dia jangan tak ragu nah itulah kita dibuka bahwa ada saya kepada sesama kita ragu, kadang-kadang kepada Allah pun juga kita ragu. Kesakitan Allah, ini dan menyembuhkan sakit. Itu susah ya, karena Allah punya nenek yang harus susah. Itulah ragu. Angkat sangat penuh sekali di doa ini. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki syirik. Nah, kita alur menjadi dengan sirik. Lalu sekedar sirik kapi. Sirik kapi kan? Lalu sirik gali dan tak. Namun sirik gali ya sirik bernama abang, sirik Allah sebenarnya. Lalu ini sirik sak kapi insya Allah. Sok kemini berdoa, penuh usaha. Insya Allah diampuni oleh Allah. Nanti ada sirik kapi. Mungkin selaku kita. Selaku kita sirik kapi maaf nih. Atau mungkin membesak dia ya, sirik kapi. Mungkin ada sirik kapi, ria. Ria. Mula dia lalu pakaian jasmini. Jasmini kelihatan. Lalu dia saling mengatakan dia nanti terpaku bapak aku sirik. Sirik pun. Berarti ya itu selama orang sirik. Tapi ini mungkin kira-kira. Darah enak. Mudah-mudahan ya. Jadi yang doang tak pernah beri. Lalu kita berlindung mudah-mudahan yang diri. Mina syirki wa syika. Arti syika apa? Ikhtilaf. Menentang. Menentang Allah, menentang Rasul, menentang ibu bapak, menentang guru, menentang teman. Baru kita tentang. Nah, ini aturan ini. Dan kekokohan ini saling rebut. Mereka menandang bambu. Karena menandang gaya, bahagia sawit bimu, malah-malah di tengah-tengah bambu. Kemudian dia gugur, ya. Dia ke bambu, nanti di bawah, nah, yang bertingkat lagi. Karena menerima bambu. Kotak-kotak, kalau di gaya, bukan karena bau kotak. Yang kita milih terakhir. Coba, lalu bagus sedulit. Alhamdulillah. Mulai dengan kami yang buka berubah pun langsung. Sudah dari panggung, lebih terjemah Nina, lebih terjemah Mama. Ya, istilah sikap, perkataan, kesuaranya. Harap menarik undi kalau berani. Dengan Mama-Mama khusus hidup. Harap menarik, ya itu, dua itu dengan Nina. Di bulan itu, tersebut-sebut dengan Nina itu. Ini kita lalu, Allah. Wah, jadi pertama kali Nina dipuji, Mama dipuji. Lalu yang mulai, Mama yang mulai, Anu dah itu di kiri, kiri, panggu. Mama dipuji. Kan sudah pertama, ini. Kepada setiap kali kata Anu, pertama mulai kan masalah. Tak perlu apa, kita sikap. Kita bisa-bisa masalah, tahu masalah. Tak. Nah dimanapun ya berarti kita aman, rapi, tidak kenal. Rapi berarti, nanti alhamdulillah rapi dan rapi. Nah, andai kan dia ada kesuara, andai kan monet datang, itu kan dia mulai ada. Nah itulah kita. Nah mungkin menetap, oh mana? Nah mungkin sambil tentang secara berakhir Pak Mardin ini, kita wajar-wajar saja lah. Wajar. Nah, minasak, 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 minasak,
dipati. Ini di arah di dalam hati dan memakai arah. Lalu mudah-mudahan memakai yang cepat disembuhkan, dihilangkan. Bapak, sama aku ini. Doa anda tinggal sederetan apa? Wisi. Apa doa? Apa doa anda yang bersyukur dan wisi? Alhamdulillah. Tersih dan bersyukur. Jadi nanti kekerasan yang luar biasa dalam berbicu ada bacaan-bacaan Alhamdulillahilladzi azhara anni al-adha wa'afa harta ini dari beberapa kata pada dokter Pak, lapas-lapas artinya Alhamdulillahilladzi azhara anni ma'udhi wa'afa ya'ma yang kau kalau Islam loh pada saat ini ini kesungguh mereka dalam karena Allahumma fasih apa namanya? Allahumma fasih pergi minan nifaki. Allah matahir kalbi minan nifaki. Fasih pergi. Allah matahir kalbi minan nifaki. Kemudiannya disyukur lekan jadi semacam apa baca ini Allahumma fasih Allahumma tahir kalbi minan nifaki. Seperti bacaan anak-anak putih apa? Tapi apakah paham anak putih itu dengan makna daripada Allah matahirkan kaita pada sebuah-buah Allahumma tahir bagi minat nifat ya Allah sucikanlah hatiku daripada kemunafikan bilang kesebelah kamisi namun yang pertama tidak kasih sebelur pada sebelah kamisi sekali atau sekali berjelur kadang-kadang lima kali seluruh kakanan kan nih duit syukur, duit sama, duit syukur kalau lah dua kali lah disyukurkan di sini pas. Harus dua kali maka Allahumma tahir bagi dengan kami ya Allah, kita lah itu dari para kakek apa artinya? Berarti kita menakek orang aja kita menakek kemana menakek ini lah perkara menakek bagi tewas pada ingat makanan menunggu ya kan wahi pada ingat makanan menunggu ya kan menapek lupa manik berwahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam ya Musa tidak angin ta'ah maka wasyarakat hai Musa buatlah olehmu aku ini dari makananmu aku ini dari minuman. Nabi Musa tersulit Allah Ta'ala nanti Allah Ta'ala dari makanan Nabi Musa Allah SWT dari minuman Nabi Musa kenapa? Karena ingatlah aku ketika engkau makan ketika engkau minum karena aku mereka engkau makan minum enggak makanan mekbor diingat minuman mekbor karena kita coba beberapa aja mas ya saudara-saudara pokan yang kira ada lalu di pakan ikmah wah kenali jam siwa nah jam kira kadang-kadang dikman selam subuh lalu dipapakan itulah selam subuh kita ingat apa itu? Nah apa ingatnya? Orangnya ingat nenek dan bapak dia pembakaran sendiri sangat sedikit pada subuh letak bali dikman harap subuh lalu letak mulik-mulik baris jam siwa jam siwa beberapa dia bersama subuh dia wah bersama subuh dia dengan korek naik daun kuih besarnya boleh ya apa bayar nyurna besar iya tak lima ada dua kawar besar berarti kita mengingatkan apa kakak naya tutup manik wahyu Allah Ta'ala pada Nabi Musa tiga ani o'am kawasara buatlah hak ini dari makananmu buatlah hak ini dari minuman artinya tetap ingat lebihan kesihkan ingat Allah daripada mengingatkan makanan dan minuman nah berarti yang mungkin teringat apalagi separuh jarak makram yang bismillah lah jadi yang masih dipikir kayak wah lelah ya kena pangkat kumpul kayak nasi
arah dengan dokol dokolnya wahwin nasibnya. Dengan dokol dokolnya wahwin nasib. Wah kita baca bismillah diulangi. Ulang baca bismillah pakai kelapaan. Maka iya betul. Kulit-kulit sama roh di kulit. Enggak tadi. Gambaran juga. Kalau nabi saya dengan bahasa yang manis, tidak mengajak anak kecil, dia bilang sambil. Ya, maka kita dengan kepada yang sebenarnya ada berat. Dia duduk yang kiri. Nah, itulah yang masalah tersebut. Allah berapa, ingatlah sekarang. Nanti yang sebut tidak punya barang yang punya suci yang punya suci kok belum kok rohman belum terkenal yang nabiun belum berbasar yang belum orang belum orang makar masih ini dengan dokter karena belum dokter dia belum dokter juga belum dengan buruk ini yang berat ini yang buruk. Ampun bahasa kamu mulut ini terlak ini menurut mongol maka sedih maka ini terlak ini yang pikir lalu apa bangunan di sekolah dia bahasa masih di bangunan sih dia barat dia pertama datang di sini bangunan sih maka bangunan di sekolah FNN bangunan di sekolah. Kalau saya punya uang, saya akan beli mobil yang mewah. Dulu di itu. Nah, untuk lebih bagus menurutnya itu masyarakat buat yang dia. Namun Kevin kan kenal. Lalu bergaya-gaya Kevin kenal. Maka mit yang melak, mit yang berduit. Wih, salah dari manusia. Nah, mungkin yang bukan, mas kalian, sedikit ya. Nah, biaya ini atau dana yang masuk ke bangunan ini, dan kami juga ujian catat. Pertama, memang dari ayah anda juga bangunan depan di tiang mungkin ya, yang ada lalu dengan kuatkan harus segera bangun ini bangunan. Enggak segera bangunan mahal, semoga bergaya selain bangunan. Kemudian, ini kita saat kita gaduh. Alhamdulillah, mulai lalu seluruh dan dia apa nak dasarnya fondasi itu bui sangat dekat sangat juga dari dalam mana ini kesenangan bangunan yang bukan saya 500 juta harganya bangunan sudah sedang di 500 juta tapi kita ini rasa tak juta lalu lah kalau boleh buat sama tetap dengan uang ini nah 200 juta kebiasaan. Nah, alhamdulillah berangsur-angsur ya 45 juta dari bapak Bukadir Mokimu terus mengetahui kelipat terus dia mau hamali pemimpin kita jangka kali dana dulu deh enggak nampak pemimpin kita awal-awal ternyata dia tahu kenapa dia kita nah inilah ceritanya 45 juta alhamdulillah orang manusia ini sengaja yang menghilang dalam ketemu jauh semestinya baik yang apa? Orang yang pernah saya rasa pas yang mulia, dunia datang apa? Kenal dengan ini dia merasa semangat yang datang tapi alhamdulillah faktai kita bisa ketemu kami dari buku-buku baru-baru diterima menekan pertama 250 juta terus-terus diterima menekan alhamdulillah. Rumput balik mau katakan rumputnya itu naik 12 juta jadi jumlah 280 juta mudah dengan Flores mungkin ada Flores aneh tak mudah banyak jadi dengan Flores apa nak batu itu harap anak yang Flores mau diwafatkan jadi untuk sampai Flores 11 arah lalu dengan ini kalau orang terima harus dibayar. Nanya persoalan lagi, jika apa kan? Nah, ini dulu dengan jual bayar, mana? Ini waktu dulu uang perang. Kita lihat skor 11 juta kali 35
5 juta untuk pembayaran. Kira-kira 285 juta. Dia mulai tahan. Terima kita. Oke, dapat. Nah, kemudian si bayar harap 1,5 juta pada bukan. Dengan sampai itu. Maka anggapan itu karena nah, kalau cuma ini ada yang bayar, berarti kita masih punya uang di sana, tidak punya amal. Kemudian rekor-rekor nanti Allah yang atur. Lalu tetap dengan itu mengapa dia diberikan. Nah, 1,5 juta. Nah, kemudian mau ikan buat kayu, kayu ya, 50 juta. Kemudian ditambah lagi arah kayu. Ini dari orang tua saya, ya, tanah, ya, diberikan kita semua. Arah kayu belum dua-dua kayu, 22 juta. Nanti total ini yang dapat 700 juta. Lalu kasih kalau itu kira-kira apa yang biasanya sih bangunan? Kira-kira. Lalu 500 biasanya kan berarti yang tetap juga. 500 kira-kira biaya itu di situ turunannya ini. Hah? Satu M. Siapa yang mau di? Siapa mengatakan satu M tidak berhenti dari 500 juta? Banyak tidak 700 juta? Nah, taruhlah kita kumpulkan dari masyarakat semua 100 juta. Lalu berasanya lebih kalau ditambah 700 dengan 100 berarti berapa? Kalau tadi seperti hitungan apa namanya asam ini 1 mil, 1 T, 3 lati. Ini 3 lati kira-kira sebenarnya 5 jari. Nah, ini kira si sholatnya hampir sangat bisa si sholat alam. Ini 5 jari. Bilangin, nah inilah berkah kemas saya dan nanti kita memaksa Allah selatan betul-betul nanti kita punya apa? Berkah yang sebenarnya nanti yang gimana nih ini pengajian ini ini yang ini lalu anak batu entah di sini gimana maka pada di gelang lalu ingat, di pada tanggung di gelang ketika nanti di tanggung di gelang ketika berdoa baru buat ukur gua, saya isi beli tumbang-tumbang namun ini pilih bawah, lalu ini semua pahala budak-budak ke sebelah dan ke sebelah. Nah silakan, ya, alhamdulillah berkat-berkat ini yang secara penilaian ini kita datang ke OPP karena seribu kira-kira lebih namun seribu bawah, wah seribu satu miliar lalu ampun datang imam ini marah di terjadi waktu yang luar di sepi karena dua lati ngerang baru lain di kapal ini dia dibilang pada sedia umpama bangun terjadi bangunan datang banjir air kapal tapi insya Allah yang lebih yakin kepada doa doa untuk doa untuk doa untuk kalian jika membangun dari sok-sok hati sok-sok benar bukan ini hati yang pasti cara apa ini bangunan SDI ini kan mulai keluar muka lalu di dalam sangat ingin mampu dengan bangunan SDI dalamnya ini kan mau benar kan mungkin benar benar mampu pada ini bagus menghargai uang karena malah bangunan di bangunan tapi udah menunjuk dan bangunan besarnya tapi coba lihat di atas terus bawa ini bagus ini bangunan tapi insya Allah mari kita dan kembali untuk mengadi dan butuh yang kuat gak ada yang harus ditolak dan kebangun untuk itu ya sanggup untuk di berapa yang banyak berapa orang banyak yang naik ke atas dan berhubungan nah ini dah cuma sekalian tanda kesegeran kita terlalu cukup yang suruh Islam nama bahasa Fotografi yang sebenarnya ini khusus untuk anak bangsa lalu anak bangsa ini pilih sekolah lalu kok si miskin mumpang isu-isu-isu ini dari bangsa lalu katanya isu-isu kan itu lalu miskin-miskin lalu ternyata si miskin itu jangan
Jadi yang miskin lebih soleh daripada ini kok pertama. Saya miskin ya, mereka kaya ya sahabat. Ya, maka memang ini murid Pak Said. Allah dengan darah ini ini anak Wong lalu tidak semangat dia dia sakit-sakit makin dia berdua itu es gelung dia jalan nasibnya tanggungnya sihat mesti juga saya lihat pada gaya udah senang naruh di Bali ini begitu ambil dari Bali dia sampai di saya kita robek selalu kita menengah-engah lu hidupnya sekapu satu sekapu dan macam bila kegemang apa nak bila apa nak bila ini nasa-nasa ini beda ni apa ni cuma cukup apa nak program kita ni masya Allah berkat ni ya sekarang begini dan mina amal kami lalu dia oleh amal kemudian yang ini adalah pihak tapi oleh Bali menara perhatian berbodoh ikan wah Bali dong kampeng seperti yang dia, yang dia di studia dia berkenaan dengan studia dengan MA ya, yang dia MA dia MA, dia jadi dia dimakan itu bergoroh luar kau tak akan lain dia masih bagus, aman di kampeng ya namun itu TV, sekarang di India mereka kasar, pula di dapur juga begini juga kemudian di dapur di hidup, di jane di dapur kalau kita dalam apa namanya sesampo sesampo kenapa sesampo di luar pak sesampo di atas tidak di hutan maka mau kita pergi ke sorok di hutan ya kalau saya inilah sejarah mas kalian nanti kamu bersyukur kalau satu ya apa yang kita dikasih Allah Ta'ala bersyukur jadi nanti perang dan sampai ini Nabi Soleh luar biasa kayaknya luar biasa dengan manusia ya, sekaya Nabi Soleh sekuasa Nabi Soleh manusia lekan awal Nabi Adam sampai akhir manusia seperti kekuasaan Nabi Adam yang dekat dan Allah mana dan apa Nabi Soleh jadi Allah semuanya dimiliki ini tidak bapin blok kita ini pertama tak pernah disudah di sini di kebak-kebak di sini perdana itu bunda aku atau blok antara kalau bukan ini tapi bro selain kita ada yang lain lalu parang yang berpikir jadi di arah jadi di arah punya luka itu itu yang berpikir Nabi Sulaiman ada mas kalian nama sang pokin bro 6 kilo 1 persat 6 kilo lapak 6 kilo lapak pasangan apa pokin bro untuk menyambut kedatangan Raja Bilqis. Apa isinya semenkah atau batakah? Mas 24 karat. Jadi ini mas 24 karat. 6 kilo lagi. Dapat bukui, wah ini ya. Bapin blok yang ada 6 kilo. Mas wah. Harap-harap aspal nih. Harap di angkat. Karena aspal nomor 1, jalan yang nomor 1 di Jakarta, itu panjangnya cuma hanya 10 kilo atau berapa kilo itu nomor 3 kalau dibanding dengan jalan yang ada di Jakarta nomor 3 jalan nomor 1 di Jakarta cuma hanya 15 kilo ukuran 1000 kilo di apa di Saudi nomor 1 tapi sini nah datang datuk seorang abid kepada Nabi Sulaiman melihat begitu kekuasaan kebesaran kerajaannya ma'a sama ma'a ta'ata Allahu mulkan azimah ya Nabi Allah ya Nabi Daud Sulaiman bin Daud ta'ata Allahu mulkan azimah kau tidak memiliki tinggal si Allah ma'a kerajaan yang sangat besar sangat besar ini ngarah ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan paling lama kalau kita nanti. Allah Taala kita dari kemudian menjadi bulog mayori dan menjadi anugerah Allah. Des Mahmud Al Bisri namanya ya. Abu Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wassallallahu alaihi wasallam pada hari ini marilah kita sama-sama membaca zikir tahlil yang kita niatkan pada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ibu, bapak, kakek, nenek, dan semua keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan barokah zikir tahlil kita, maka keluarga yang sudah meninggal dunia diberikan rahmat maghfirah dalam kuburnya bi siratil fatihah. وعلى صحب المعصبين الغرة
المرد كفا سبى في الحصى وأوات الجيش بماء هامير على معاصي ومعادي وعلى ذرياتي وبعضي وظهيري أمرت كفا سبها في الحصى وأوات الجيش بماء هامير على معاصي ومعادي وعلى ذرياتي وباطلي وظهيري أمرت كفا سبهت فيها الحصى جيش بماء هامير على معاصي ومعادي وعلى ذرياتي وباطلي وظهيري يا جميل السمعية من كل ما دهيم الأمر يا لما دهيم يا غياث المستغيثين ويا مغيا حكمي إذا ما أكما نفس الأمر علينا سعتا إن ذا الأمر علينا أزما نفس الأمر علينا سعتا إن ذا الأمر علينا أزما نفس الأمر علينا سعتا إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رحم الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى خير دعانا كرما وعلى آل وصحب عدما لمع البرق ومزن قد هما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا اللهم شفيع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وأنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة سبحان الله الموفق والحادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dengan berakhirnya doa maka berakhirlah masyarakat syukuran ke-34 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.